Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim. Dalam Islam, makam adalah tempat suci dan harus dihormati. Namun, di beberapa tempat, cerita-cerita mistis berkembang di sekitar makam tertentu. Kali ini, kita akan membahas tentang 5 makam Islam yang dikenal paling angker. Makam atau kuburan seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir. Tapi, beberapa di antaranya menyimpan cerita misterius yang bikin merinding. Apakah kalian siap? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, Makam Mbah Priok, Jakarta, Indonesia. Makam Mbah Priok dikenal sebagai salah satu makam keramat di Jakarta. Makam ini memiliki sejarah panjang dan sering dikunjungi oleh peziarah untuk mencari berkah. Namun, aura mistis di sekitar makam ini sangat kuat, terutama setelah terjadinya insiden bentrok berdarah pada tahun 2010. Beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan bayangan hitam dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Kedua, Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Indonesia. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali dalam Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Makamnya di Cirebon kerap menjadi tempat ziarah. Namun, ada sejumlah kisah misterius di baliknya, seperti penampakan sosok berjubah putih dan larangan keras untuk masuk ke area tertentu tanpa izin. Aura mistis semakin terasa ketika malam Jumat atau saat bulan purnama. Ketiga, Makam Maulana Malik Ibrahim, Gresik, Indonesia. Sebagai salah satu wali penyebar Islam pertama di Pulau Jawa, Makam Maulana Malik Ibrahim menjadi tujuan ziarah. Namun, masyarakat sekitar percaya bahwa tidak semua orang bisa berziarah dengan niat sembarangan. Beberapa orang yang tidak menghormati aturan mengaku mengalami kesurupan atau melihat penampakan jin di area makam ini. Keempat, Makam Imam Nawawi, Damaskus, Suriah. Imam Nawawi adalah ulama besar yang karyanya masih dipelajari hingga kini. Makamnya di Damaskus memiliki aura sakral, tapi juga ada banyak cerita mistis. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara doa-doa tanpa ada orang di sekitar. Selain itu, ada larangan tertentu bagi mereka yang tidak menjaga adab ketika berziarah ke makam ini. Kelima, Makam Al-Baqi, Madinah, Arab Saudi. Pemakaman Al-Baqi adalah tempat peristirahatan terakhir banyak sahabat Nabi dan anggota keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski dianggap suci, suasana di pemakaman ini sering membuat merinding. Beberapa peziarah melaporkan pengalaman mistis seperti merasakan kehadiran yang tidak terlihat dan mendengar suara-suara aneh ketika berdoa sendirian di malam hari. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus memberikan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.